ya kita lihat hasil seleksi nanti ini berapa yang kita dapat. Kalau memang udah penuh di sini bisa dapat ya kita di sini. Kalau enggak ya nanti kita akan panggil incaran yang luar. Liga 1 yang ada nama atau Liga 2 yang udah punya nama. Itu cuma aku sependekat atau apa. Kemungkinan akan terjadi seperti itu. Kemungkinan akan seperti itu. Di mana nanti posisi-posisi betul yang betul memang kurang kita akan ambil. Yang 14 itu bang kan ada itu abang yang ambil dari mana tuh, dari lokal atau dari luar? Yang 14 itu yang 10 itu pemain lama. Nah, yang 4 itu kita ada beberapa pemain dari luar yang kita rekomkan, dan kita rekom dan kita lihat juga di sini kan. Memang ini itu belum semua ada di sini ya. Dari 14 ini. Sudah sih. Liga 2. Jadi judulnya bukan seleksi ya, lebih ke pra-TC. Nah, ini kan artinya kan ini ada di beberapa calon dan termasuk sudah ada beberapa pemain kita yang udah dikontrak untuk kontrak. Karo United itu sudah 14. Yang udah fix ya kontrak. Jadi yang artinya yang di 14 ini apakah yang musim lalu sudah atau termasuk yang musim lalu, karena beberapa pemain musim lalu kita pertahankan memang itu sudah masuk skema masuk yang musim lalu berapa kayak bertahan 12 ya 10. Apakah yang sisa 4 ini termasuk nama Andres itu pun juga ya kak? Dalam hal ini saya belum bisa ngasih statement karena ini masih dalam proses penggodokan. Jadi belum ada pernyataan. Sebenarnya saya belum bisa juga sebut siapa yang 3 lagi, siapa yang 4 lagi ya. Tapi ini memang masih ibaratnya ramuan coach itu sudah 14 sudah.